Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mu'limah ingin berkongsi sedikit maklumat atau info penting berkenaan dengan adab ketika belajar dalam kelas online. Dalam video ini Mu'limah akan highlightkan 5 adab ketika kita belajar kelas online. Yang pertama, pelajar dinasihatkan supaya masuk ke dalam kelas lebih awal atau masuk ke kelas tepat pada waktunya. Salah satu ciri pelajar yang berjaya adalah pelajar yang menepati masa. Jangan biarkan guru dan kawan-kawan lain menunggu anda. Ini adalah sikap yang tidak bagus. Yang kedua, pelajar juga dinasihati untuk menyediakan peralatan, alat tulis dan buku rujukan lebih awal sebelum masuk ke kelas. Ini menunjukkan kamu bersedia untuk belajar pada hari itu. Mu'limah rasa semua pelajar sudah mengetahui jadual masing-masing dan masa untuk subjek yang tertentu. Jadi, pelajar lebih mengetahui apa yang akan dipelajari untuk subjek itu. Jadi, bila kamu sudah bersedia dari segi mental dan fizikal, insya-Allah kamu akan lebih fokus di dalam kelas. Yang ketiga ialah pelajar perlulah mencari tempat yang sesuai untuk belajar. Contohnya di meja study masing-masing. Elakkan daripada belajar di tempat tidur. Contohnya seperti atas katil ataupun di hadapan televisyen. Kerana ini akan mengganggu fokus kamu untuk menerima ilmu. Yang keempat, pelajar dinasihati digalakkan untuk mutekan suara ketika guru sedang mengajar. Jika pelajar ingin bertanyakan soalan atau bertanya atau menyatakan sesuatu yang tidak faham, pelajar diminta untuk meminta kebenaran dahulu sebelum bercakap. Dan yang terakhir, adab yang terakhir iaitu yang kelima ialah memberi penghargaan kepada guru anda, iaitu dengan berterima kasih selepas sesi kelas tamat. Ini bukan sahaja memberi perasaan gembira kepada guru yang bertungkus lumus untuk menyampaikan ilmu, malah memberi motivasi kepada guru untuk membuat lebih baik di kelas akan datang. Itu sahaja perkongsian daripada Mu'alimah. Semoga 5 adab di dalam kelas online ini pelajar dapat amalkan dan dapat menimba ilmu dengan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.